Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, jumpa lagi dengan saya, Sikidal Arif Rahman Hakim atau ARH di channel YouTube BSP Top. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat, bahagia, banyak rezeki, dan dalam lindungan Allah. Amin. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya mau ngomongin soal silaturahmi. Kata ini tentu familiar bagi kita semua. Apa sih silaturahmi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, silaturahmi itu tali persaudaraan atau persahabatan. Jadi itu pengertiannya. Pada dasarnya kita semua adalah bersaudara atau bersahabat. Nah, saya akan bahas masalah silaturahmi ini dikaitkan dengan dunia tenis meja. Jadi, sering kali dilakukan pertandingan persahabatan atau pertandingan silaturahmi tenis meja, baik itu individu maupun klub maupun komunitas. Tentu teman-teman sering mengikuti ajang tali silaturahmi di dunia tenis meja. Bukan hanya itu yang mau saya ungkapkan. Di dunia olahraga, khususnya tenis meja, penting memang menjaga silaturahmi dengan siapapun. Nah, ini ngomonginnya mengerucut dalam arti silaturahmi dan para pemain yang kalah. Sudah hal yang wajar di pertandingan olahraga atau sport, khususnya di dunia tenis meja atau pingpong, kalah dan menang itu biasa. Enggak selamanya seorang itu akan menang terus. Demikian pula orang lain juga enggak selamanya kalah. Jadi ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Nah, kalau kalah di latihan maupun turnamen, jangan ngambek, jangan langsung memutuskan silaturahmi dengan lawan. Jangan langsung marah, kalah terus, nggak mau bertegur sapa, itu nggak bagus, itu nggak sportif. Sejatinya olahraga itu mengajarkan kita sportif. Jadi sportivitas harus dijunjung tinggi. Kalau kalah, ya udah, harus tekun berlatih lagi. Nggak perlu ngambil sikap
langsung memutuskan tali silaturahmi dengan lawan itu nggak bagus. Jadi kalah kita harus ngakui kehebatan lawan, dan kekalahan itu harus memacu kita untuk lebih giat lagi berlatih, berlatih, berlatih. Percayalah, dengan sering atau aktif latihan dan mengikuti turnamen, cepat atau lambat akan memetik prestasi yang cemerlang. Jadi pesan saya untuk kita semua, mari jaga dengan baik tali silaturahmi. Alangkah indahnya jika kita mampu menjaga hubungan baik dengan siapapun. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih bagi para sahabat Best Top yang meluangkan waktu menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.